pukul 10.17 waktu Indonesia Barat pada 17 Agustus 2021 kita berdiri tegak dan mengambil sikap hormat untuk menghayati detik-detik proklamasi. Perlu kita ingat bahwa tidak ada bangsa yang sempurna dan kemerdekaan bukanlah tanda untuk berhenti berjuang, tapi tanda untuk berjuang lebih keras. Tepat pada hari ini, semua pahlawan di masa lalu berjuang untuk kemerdekaan dan persatuan kita. Sebagaimana kita rayakan pada hari ini di saat pandemi COVID-19 yang masih melanda, semoga kondisi sulit ini bisa segera dilalui. Saya Agus Rudianto, selaku Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Bahan Solo, mengucapkan Dirgahayu ke-76 untuk Republik Indonesia. Merdeka, merdeka, merdeka.